Oke, kenapa sama nih orang dia lagi turu? Capek hidup, Pak. Kayaknya punggungnya lagi gatel, jadi dia lagi ngegaruk punggung sambil tiduran. Mantap ya, Pak. Yo yo yo, halo guys. Jadi kita kali ini ada di dalam game Police Tycoon. Kita akan menjadi polisi dan akan menangkap banyak sekali penjahat yang ada di dalam game ini. Kita akan membangun base camp polisi yang besar dan kita akan memasukkan para penjahat ini ke dalam penjara. Di sini aku ditemani dengan teman-teman dari RB Squad, ada si Rokazen dan ada Guewos. Kata dia menjadi bodyguardku, guys. Buset. Bodyguard Rialberto ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Yaudah kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, jadi mereka sekarang sedang menembak aku. Nggak tahu kenapa. Kalian bukannya seharusnya menjadi bodyguardku ya? Bodyguard ecek-ecek kah ini? Aku yang ditembak. Meskipun aku immortal, tetapi aku juga tidak suka untuk ditembak ya. Ya udah, di sini aku bisa menggunakan pistol, guys, di sini ya. Dan di mana penjahatnya BTW? Ada orang nih yang lagi nangkep. Oh, ini ada si Pak Sheriff yang lagi nangkep penjahat, guys. Oke, di sini ada penjahat gak ya? Ini kok nembaknya susah banget. Oke, di sini ada level 1 kriminal. Coba. Woi, sini, Bro. Harus diinterak dulu dong katanya. What? Harus diinterak dulu. Sini. Loh. Dia malah ditangkap sama orang lain dong, bukan sama gua, guys. OMG. Oh, ini nih bisa diarrest nih, level 1. Arrest. Woi, bisa ngelawan dong dia. Oh, kamu nggak boleh ngelawan, Bro. Kamu tidak boleh melawan aku headshot kamu, Bro. Ya. Kita headshot dan dia menyerah ya. Woi, kita mendapatkan duit, guys. Buset, nice. Wow, kita sudah menangkap mereka nih. Katanya GG. Iya, kita arrest Rokazen. Oke, sekarang kita bawa ke tycoon gua. Oke, halo, Bro. Bro, kamu penjahat kakap ya. Di sini aku bawa dasar preman. Di sini kita bawa aja. Aku sekarang nggak punya penjara, guys. Kalau gitu aku coba bikin dulu deh penjaranya, guys. Ya, kita gimana cara membuatnya nih? Nih, ada holding cell nih. Nah, ini dia. Nah, kita taruh. Yoi. Jadi kita baru aja menangkap seorang penjahat dan kita langsung membuat penjaranya, guys. GG. Katanya oh my god. Oke, di sini aku punya duit 1.300 dan sekarang aku punya satu penjahat, guys. Dasar penjahat kamu. Lihat aja, guys. Mukanya itu sungguh mencerminkan seorang penjahat ya, guys. Buset dah. Di sini kita bisa membeli ini biar dia nggak kabur ya, guys. Oke, di sini kita bisa beli apa lagi ya? Officer. Kita bisa hire officer. Di sini kita bisa mendapatkan kayak patrol officer, lalu ada trooper, sheriff, sniper, K9. Di sini ada banyak ya, sampai ada yang harganya 20.000. Kita bisa nge-hire Batman, guys. Imagine. Di sini aku mungkin ini dulu, ini soalnya gratis, guys. Yoi, patrol. Halo, Pak. Kamu mau kemana, Pak? Ayo, Bro. Ayo, guys. Kita coba ngeliat dia lagi mau ngapain nih, si polisi ini. Kamu sudah memegang pistol di sini, ya. Coba, Pak. Itu kok nggak ditangkap, Pak? Pak. Ini kok dia dari tadi nggak ngejar-ngejar sih, guys? Oh, oke. Okay. Nice. Ayo, Pak. Tetap berjuang, Pak. Weh. Ketangkap dia. Nice. Akhirnya. Polisi pertama kita menangkap seorang penjahat. Di sini kita bisa nangkap siapa lagi ya, guys ya? Oh, ini nih level 1 nih, arrest. Ah, oi, nyoba kamu nyoba melawan aku loh, kok ngilang? Loh. Bisa kabur kah penjahat di sini? Di sini penjahatnya kalau kita coba arrest bisa kabur, guys. Kita senjatanya masih nubis banget ya. Jadi kita nggak bisa nangkep yang levelnya tinggi saat ini. Kayaknya kita harus membeli senjata yang lebih bagus nantinya, guys. Ya, Bro, kamu udah ada teman, Bro. Dasar preman. Sekarang kamu sudah punya teman baru, Bro. Hohoho. Woi, apaan nih? Katanya gangster, ada gangster, guys. Inikah gangster orang ini? Loh, ini gangster beneran kah? Wow, gangster level 4, guys. Oh, aduh. Dasar gangster level 4. Bisa kita tangkap gak ya level 4 nih? Oh, oke, coba kita tangkap. Nice. Kita dapetin gangster level 4. Tapi kok di sini gangster level 4 lebih gampang ditangkap daripada kriminal level 1 ya, guys ya. Jadi kita masukin ke sini. Nah, dasar gangster, dasar preman. Ah, nih makan, Bro. Kita bisa nge-hire yang baru, guys, di sini ya. Coba trooper level 2, guys. Biar dia bisa nangkap yang lebih kuat ya, guys, di sini.
Di sini Tycoon kita sudah menjadi lebih besar ya, sudah ada ruangan dalamnya guys di sini. Nice, kita beli. Untung di sini harganya masih murah ya guys. Tuh, kita udah membeli tempat ini ya guys. Oke, Pak. Bekerja yang bagus ya, Pak. Jangan biarkan para penjahat ini kabur karena mereka itu sangat jahat ya. Kita beli lagi elevator, guys. Nice. Oke, sekarang duit kita sudah habis ya, guys. Wah, teman kita udah jadi lebih pro dari aku dong. What? Sekarang dia punya senjata yang jauh lebih bagus dari punya aku, guys. Imagine. Nice, Pak Pol. Yeay, polisi kita sudah membawa seorang penjahat, guys. Wow. Masukin, Pak. Nice. Dasar penjahat. Akhirnya ketangkap juga. Nih, dasar penjahat. Huh. Nice. Kita sudah mendapatkan dua yang baru, guys. Setelah menangkap banyak sekali preman dan kriminal, sekarang aku punya 4.221 dolar. Dan di sini kita bisa membeli sedan spawner. Kita coba. Oke, gue udah beli sedan spawner. Bisa kita spawn? Wow, kita sekarang punya senjata lagi. Kita sekarang punya mobil polisi baru, guys. Oke, kita di sini langsung aja menggunakan mobil baru kita. Oke, masuk bro. Gimana? Masuk bro. Oke, kita coba bawa deh, guys. Yoi, kita bawa mobil polisi dong. Nice. Oke, kita coba tangkap yang levelnya tinggi, guys, di sini ya. Ini ada banyak di sini yang udah already chased, guys. Agak kocak ya. Ini nih kriminal nih. Gue mau nyari kriminal yang level tinggi di sini, guys. Level 1 lagi. Tadi gue udah dapetin yang level 5 tapi biker, guys, di sini ya. Ya, harus reload. Halo, bro. Weh, ketutupan sama teman kita dong. Ya, dasar pengguna kapak. Mantap. Di sini mereka ini ya, guys ya, mereka di sini menjatuhkan uang. Jadi kayak GTA gitu ya. Kalau kita nge-kill orang di GTA, mereka menjatuhkan uang. Tapi di sini kita menangkap mereka. Dan seperti biasa ada yang turu, guys, tuh. Wih, hilang dia. Bisa gitu ya. Ini banyak sekali orang yang suka tidur ya, guys, ya di sini. What? Sama kita langsung aja beli di sini beberapa barang ya, guys ya. Kita punya cukup duit soalnya saat ini. Nice. Oke, sekarang kita punya sisa 2.000, guys. Kali ini kita beli yang level 3 Deputy Sheriff, guys, di sini. Nice, yoi, sudah lebih kuat, guys, dia ya. Langsung aja kita beli yang ini juga. Jauh lebih kuat sekarang pasukan kita. Mereka bisa menangkap yang lebih kuat juga. Ayo, Pak, let's go. Kejar mereka, Pak. Nah, ini dia. Cepat, yeay. Sekarang Sheriff kita level 3 berhasil menangkap seorang penjahat, guys. Mantap. Kerja yang bagus, Pak. Oh, kita bisa arrest yang ini. Oh, level 2 nih. Oh, dasar penjahat. Penjahat kelas kakap. Oke, mantap. Kita sudah menangkap dia, guys. Ini sebenarnya gue yang ngebawa dia atau dia yang ngebawa gue sih, guys? Yaudah, gak apa-apa. Pokoknya kamu harus masuk ke dalam sini. Dasar penjahat. Ya, rasakan rompi oranyenya. Mafia. Level 1. Mafia level 2. Kita tangkap kamu. Oh, mencoba untuk melawanku ya, dasar Yakuza. Yakuza jahat. Aku tahu kamu RIP-M, bro. Masuk kamu. Oke, dasar Yakuza. Oke, kita langsung aja membeli beberapa barang, guys. Yeay. Oke, nice. Kita beli di sini. Oh, kita udah membeli senjata baru, guys, di sini. Nice. Kita bisa pakai gak ya? UMP, guys, di sini. Wow, new gun. Akhirnya kita bisa menggunakan SWAT gun, guys, di sini. Nice, kita sekarang sudah jauh lebih kuat dari kita yang sebelumnya. Bro, mau kemana, bro? Jangan coba-coba untuk kabur. Enak banget nembaknya. Langsung dead dia. Mantap. Wah, dasar kriminal. Kriminal ini jahat sekali. Katanya dia habis nyulik kucing, guys. Dia habis nyulik kucing dan dicekoki dengan makanan kucing yang sangat banyak sampai kucingnya itu jadi sangat besar, guys. Katanya nama kucingnya itu Floppa, guys. Dasar penjahat. Itu kucing baik-baik tapi kamu bikin dia sangat gemuk ya. Dia sampai hampir mau meledak, bro. Kamu tahu kan, Floppa itu adalah raja dunia ini. Kamu telah membuat raja dunia ini sangat gemuk, loh. Oh my god, ini tiduran lagi dong. Dia turu mulu, turu. Kapan kerjanya, bro? Oke, guys, jadi sekarang aku sudah punya 10.000 dolar. Dan BTW di sini aku punya baju polisi, guys. Dan baju ini aku ambil dari tycoon orang sih.
bukan dari tycoonku sendiri. Gue mencuri baju polisi dari tycoon orang, guys. Buset. Maling kata Siru Kazen. Maling gue pro. Masuk ke kantor orang lain dong. Kita langsung aja beli, guys, di sini. Kita coba habisin duit kita saat ini. Kita beli lebih banyak senjata. Kita membeli lebih banyak persediaan, guys, di sini. Katanya polisi maling. Iya, aku polisi tapi juga memaling, guys. Bekerja dengan baik ya, Pak. Jaga tempat ini dan jangan biarkan ada yang kabur. Kalau ada yang kabur, kamu aku pecat. Dan kita langsung aja membeli yang di sini, guys. Nice, kita isi. Isi semua. Kerja yang bagus, Mbak, ya. Ini kamu untung pakai celana ya. Gue kira nggak pakai celana dong. Di sini kita masih punya 9.000 sih, guys. Oh, kita bisa membeli new floor. Let's go. Kita bisa membeli sampai maximum security ya, guys, di sini. Kita beli staff floor dulu biar duit kita makin banyak ya, guys, di sini. Nah, kita bisa hire lagi di sini lebih banyak, guys. Kita duitnya cukup buat ini doang sih, level 3. Oh, sekarang udah ada baju baru, guys. Nah, ini nih, aku sekarang pakai baju yang warna hitam ya, guys. Oke, ini ada gun wall. Apakah ada senjata baru di sini, bro? Oke, saat ini belum ada senjata baru ya, guys. Oh, udah ada nih, Remington. Nice, kita punya new gun, guys. Remington. Halo, bro, Rokazen. Wow, dia sudah menjadi polisi yang lebih hebat ya, guys. Di sini mantap, bro. Wow, kamu juga sudah punya lantai kedua ya, Rokazen. Wih, senjata kamu senjata apa ini tuh? Bagus banget, cuy. Wow, dia udah jadi lebih pro dari aku ya, guys. Ini dia, ada mafia. Tangkap mafia, level 2. Data mafia, nih, rasakan. Weh, satu tembakan sakit banget, cuy. Weh, oke, dua tembakan. Kita langsung mengalahkan mafia level 2, guys. Bro, kamu terlalu lama menjadi orang jahat ya. Jadi kali ini aku akan menaruh kamu di sini biar kamu menjadi orang yang lebih baik. Muka kamu gak usah gitu. Kamu keluar-keluar penjara pasti muka kamu senyum, karena sudah aku perlakukan dengan sangat baik. Jadi sekarang aku sudah punya 15.000 dolar dan di sini ada teman polisiku yang sedang jalan di dalam tanah. Sedangkan aku jalan di atas tanah. GG gaming ya. Itulah, kita bawa-bawa satu penjahat ini, guys. Sambil dibawa-bawa, kita bisa membeli polisi yang baru, guys, di sini ya. Kita bisa mendapatkan sniper di sini. 2.500 harganya di sini. Aku beli sniper dulu. Let's go. Nice. Kita sekarang udah punya sniper. Halo, Pak. Dia level 4, guys, tuh. Udah lebih kuat, guys. Ini pasti dia akan sniper dari jauh dan akan menangkap penjahat-penjahat kelas kakap yang kuat-kuat ya, guys. Di sini ya langsung masuk dong. Yaelah, bro, pal mau aku bawa jalan-jalan. Yaelah, ya udahlah kita ke lantai 2, guys. Kita langsung aja membeli-membeli sisanya di sini. Kita langsung aja membeli hallway. Kita beli semua dulu. Nice, kita beli isi-isian dekorannya, guys. Kita membeli para shelf di sini biar tugas-tugas polisi bisa lebih cepat ya, guys. Halo, bro. Ini tempat ruang interogasi ya. Wow, nice. Tempat interogasi biar para penjahat tuh bisa langsung tobat, guys. Tobat dan memberitahu semua kejahatan mereka, guys. Yoi, Pak, kerja yang baik ya, Pak, ya. Dia dari divisi apaan ini, guys? Buset, mantap ya, Pak, ya. Kerja yang bagus ya, Pak, ya. Kalau enggak nanti bisa kok pecat loh, Pak. Ini banyak hal yang bisa kita beli di sini. Kita beli kitchen sekarang. Ternyata di kantor polisi kita tetap ada tempat buat masak ya, guys. Lalu kita langsung aja pindah ruangan, guys. Nice. Halo, Bu. Ternyata kamu yang dari tadi nelpon-nelponin aku. Kamu naksir ya sama aku ya? Enggak juga sih, Pak. Emang ini pekerjaanku. Ya udah pergi sana. Dasar wanita. Akhirnya kita langsung membeli lantai kita yang berikutnya. Kita bisa membeli cell floor di sini, guys. Oke. Kali ini tempat penjara ya, guys. Kita beli cell floor. Nice. Oke. Sekarang kita selnya udah lebih banyak ya. Tadi itu batasnya 10. Saat ini kita bisa memperbanyaknya. Sama tempat buat mandi, guys. Biar para penjahat-penjahat ini nggak kotor dan bau. Soalnya aku benci banget penjahat bau. Kalau bau masa aku yang mandiin. Sekarang kayaknya gue harus grinding lagi. Dan kayaknya kali ini aku akan menyelesaikan tycoonnya aja, guys ya. Biar recordnya nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang juga, guys, di sini. Kalau gitu kita langsung aja menyelesaikan tycoon kita. Dan kita akan membeli polisi-polisi yang lebih hebat juga, guys. Oke, let's go. Jadi pada akhirnya aku sudah menyelesaikan
markas polisi di game ini, guys. Kurang lebih tempatnya seperti ini. Wow, jadi ada 4 lantai ya, guys, di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, aku sudah punya 19.000 dan kurang $400 di sini, guys. Boom, kita ambil dulu duit. Kita sudah punya 20.000, di mana di sini kita sudah bisa membeli polisi baru, yaitu adalah Batman. Ya, sebenarnya gue nggak tahu sih kenapa Batman bisa kita beli ya, guys. Dan betul di sini aku sudah membeli yang plain coat untuk di sini, yang satu di sini plain coat level 7, lumayan pro dia, guys. Dia cepat banget untuk nge-kill musuhnya. Dan di sini kita langsung aja ke lantai terakhir kita. Lantai terakhir kita kan di lantai 3 di sini, guys. Ya, kurang lebih untuk lantai 3 kayak gini ya, guys. Ada sel-selnya. Ini tempat ruangan sel baru, guys. Ada tempat mandinya, guys, di sini. Di sini kita ada ruangan makan, guys, di sini. Nih, lagi ada polisi yang sedang makan, guys. Lagi santuy mereka. Tuh, lagi menikmati makan siang mereka di sini, guys. Lalu kita ke sini, ada ruangan kerja lagi. Kayaknya ini ruangan kayak CCTV gitu, guys. Lalu di sini ada gym. Jadi mereka bisa nge-gym, guys. Dan ada senjata AR-15. What? Di sini ada senjata-senjata baru, yang 4 itu AR-15, guys, di sini tuh. Ya. Sama yang kelima itu AK-47, guys. AK-47 cepat banget ya nembaknya ya. Tuh, GG banget. Kalau gitu kita langsung aja ke lantai terakhir kita di lantai 4, guys. Let's go. Boom. Ini dia lantai 4, lantai maximum security. Dan bajuku, BTW, bajuku itu dari sini, kayak baju spy gitu, guys. Nah, ini dia ruangannya kayak gini, guys. Ruangan penjara maksimum. Udah nggak mungkin bisa kabur lagi, guys, tuh. Udah kayak Alcatraz sini, guys. Terus kita ke sini aja. Di sini itu tempat kerja, guys, tuh. Bisa kerja di sini mereka, para pak polisi di sini. Lalu di sini ada ruangan ya atasan kita, guys. Dan atasan kita itu kuda. Gua nggak tahu kenapa atasan kita itu kuda, guys. Ya, ya udah, mau gimana lagi? Kayaknya dia itu spy tingkat akhir, jadinya harus cosplay jadi kuda, guys. Kalau gitu kita langsung aja ke lantai 1. Aku mau mengganti sniper kita yang di sini menjadi Batman. Kalau gitu, kita langsung aja membeli Batman 20.000. Boom. Oke, Batman. Kita membeli Batman HP 650 ya, dan dia level 11, guys. Real Bertos Police. Ayo bro, kejar bro, tangkap mereka bro. Kita akan melihat dia sekuat apa, guys, si Batman ini. Kejar mereka semua, Batman. Jangan sampai dibiarkan mereka kabur. Ini kayaknya Batman kampungan, guys. Dia nggak kerja, guys. Ah, ini akhirnya. Oh my god, kita lihat tembakan ngelawan ngelawan kayu dong, guys. Wow, sekali nembak sakit banget ternyata si Batman, guys. Wow, langsung aja kill dia, Batman. Oke, dia udah mau dead. Nice, Batman. Nice, Batman. Nice. Nice. Wow, kuat banget ternyata, guys, si Batman ya. Dia cuman berkurang HP-nya dikit banget lagi. Dan kita bisa nangkap dia nih. Ya, nggak bisa lagi. Ayo, bro. Berantem sama aku. Tapakmu itu bukan apa-apa bagiku. Aku sudah punya AK-47, bro. Mantap. Langsung kita curi duitmu. Makasih untuk duitnya, bro. Hohohohoho. Dasar kriminal. Kriminal paling jahat di dunia ini, guys. Hati-hati, guys. Dia habis mencuri banyak sekali CD para lelaki. Oke lah kalau begitu, mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam Mabar Record kali ini. Dan mungkin video sekian dulu. Makasih semua, and I'll see you guys on the next video. Goodbye.